nginep aja lama-lama. Hah? Nginep aja lama-lama. Ditinggal Putri Ana dan Ibrahim, tingkah Arya Saloka bukti tak betah jauh dari anak istri begini. Sebuah video percakapan simpel antara Arya Saloka dan Putri Ana kali ini mungkin tak kalah membuat baper layaknya sinetron Ikatan Cinta. Jika dalam alur Ikatan Cinta, Arya Saloka berperan sebagai Aldebaran beristrikan Andin diperankan Amanda Manopo hanya beradegan sesuai skenario, tentu beda rasanya jika keromantisan itu nyata tanpa ada skenario seperti percakapan simpel namun terkesan romantis antara Arya Saloka dan Putri Ana. Video bersumber dari story Instagram Arya Saloka yang diunggah di beberapa akun fanbase pada Minggu 30 Mei 2021. Dalam video tersebut, Arya Saloka tampak sedang menikmati roti dengan kamera menyala di depannya. Terdengar suara Putri Ana yang tengah bercakap dengan Arya Saloka. Tampaknya dalam potongan video itu Putri Ana ingin berpamitan ke suatu tempat kepada Arya Saloka. Arya Saloka pun menanyakan apakah istri dan anaknya Ibrahim Jalaluddin Rumi akan menginap atau tidak. Nginep, nginep, kata Arya Saloka. Putri Ana menegaskan bahwa ia dan Ibrahim tidak akan menginap. Oh, main doang, kata Arya Saloka. Putri Ana balik tanya, apakah selesai dari kegiatan syuting nanti Arya Saloka akan pulang juga ke rumah atau tidak? Baba pulang kan? Tanya Putri Ana. Pulang, ujar Arya Saloka. Putri Ana kemudian menanyakan apa perasaan Arya Saloka jika ia dan Ibrahim menginap. Kalau nginap, Baba kehilangan gak? Tanya Putri Ana. Ujar Arya Saloka kurang mendengar ucapan Ana. Kalau nginep, Baba kehilangan enggak? Ulang Putri Ana. Ditanya demikian, Arya Saloka pun langsung memberikan jawaban sebagai bukti bahwa ia sebenarnya sangat tidak bisa berjauhan dengan istri dan anaknya. Yah, nginepnya jangan lama-lama, tegas Arya Saloka. Belakangan ini bermunculan sejumlah ramalan-ramalan dari beberapa peramal selebriti yang memang sudah cukup dikenal publik. Sederet artis yang kini tengah naik daun bak sasaran empuk para peramal menarik perhatian publik dengan mengungkap ramalan mereka. Sebut saja Arya Saloka yang kini tengah berada di puncak popularitas sejak memerankan Aldebaran di Ikatan Cinta. Walau sudah berstatus suami dari Putri Ana dan memiliki seorang putra, Arya Saloka belakangan memang dijodoh-jodohkan dengan Amanda Manopo oleh fans fanatik Ikatan Cinta. Chemistry yang dibangun Arya Saloka dan Amanda Manopo memunculkan kehaluan fans yang berharap mereka berjodoh di dunia nyata. Sehingga pasangan asli Arya Saloka Putri Ana juga tak jarang menerima hujatan tak beralasan dari oknum-oknum fans fanatik itu.